pasangkan Mas Wahyu. Gimana nih? Nah, tepuk tangan. Dan demikian kita secara resmi menetapkan ke depan memang harus diperbaiki. Atau ada yang mau bertaruh dengan tidak ada pemilu, ya silahkan. Ada yang mau bertaruh, saya sendiri tidak, ya. Karena itu sama dengan mengundang keluar perpu, keluar mengundang perubahan undang-undang dasar, Jokowi diperpanjang, wah itu lebih ribet saya kira. Banyak sekali isu-isu ribet yang bisa terjadi kalau kita membiarkan tanggal 14. Mengkonversi tanggal 14 yang saya bilang tadi, mengkonversi tanggal 14 menjadi hari penghukuman, judgment day-nya untuk Jokowi dan kroni-kroni.